Ya teman-teman, hari ini saya diminta untuk mengentengin gas ya. Ini motor Vario ya. Vario Beat Scoopy sama aja ya. Jadi ini gasnya itu agak berat ya. Biasanya untuk cewek terlalu berat ya. Sebenarnya ini gas standar ya, tapi minta untuk dientengin lagi. Jadi untuk mengentengkan gas di motor Vario Beat atau Scoopy itu bisa dari sini ya. Nah, perhatikan. Di sini kan ada pernya. Langsung aja ya, kita lepas dulu pernya. Nah, di sini ada pernya ini kecil ini, kita lepas dulu ya. Kita jongkel aja ke bawah dulu. Nah, ini cangkolan ini. Nah, ini kita lepas dulu ya pernya ini. Oke, udah lepas ya. Nah, udah lepas seperti ini ya. Kita lepas dulu ke bawah ya. Setelah lepas, kita siapin kawat. Selanjutnya kawatnya kita bentuk seperti ini ya, ujungnya kita buat lingkaran seperti ini. Lalu kita masukin di sini ya. Nah, kita masukin di sini, perhatikan ya. Lalu di cantolannya ini tadi kita kaitkan. Ini tadi kan kita lepas ya yang di bawah ini tadi. Nah, ini kita kaitkan ya. Oke, kita tukuk dulu ke bawah sedikit ya. Biar ngaitinnya mudah nanti. Selanjutnya ini yang kita lepas tadi kita kaitin ya. Nah, ini udah terkait kan. Nah, ini udah terkait ya. Selanjutnya ini kita tarik sedikit. Untuk yang di sebelah sini kita tekuk ya, kita tekuk segini. Nah, selanjutnya kita potong di sini. Ya udah selesai ya, posisinya kayak gini ya. Ini tadi kan nyangkolannya di belakangnya sini ya, jadi kita rubah di depannya sini ya. Jadi pernya semakin kendor, gasnya jadi lebih enteng ya. Perhatikan tuh, jadi lebih enteng. Coba kita tes nyalain ya. Jadi enteng banget ya. Oke ya, kayak gini aman ya. Soalnya ini kencang banget nangkepnya ke sini. Sampai di sini ya video saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.